sempat diisukan pacaran. Teuku Rasya doakan hubungan Aurel dan Atta Halilintar. Artis Teuku Rasya merupakan putra dari Teuku Rafli dan Tamara Blesensky. Di usia remaja, Rasya diketahui sudah acap kali menjalin hubungan asmara dengan beberapa artis. Salah satu artis yang sempat diisukan dekat dengannya adalah Aurel Hermansyah, putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti. Keduanya diisukan dekat sejak 2014, namun kemudian hubungan mereka merenggang pada 2019. Saat ini, Aurel Hermansyah diketahui dekat dengan YouTuber Atta Halilintar. Bahkan, kabarnya hubungan Aurel dan Atta sudah semakin serius dan siap untuk menuju ke jenjang pernikahan. Bagaimana tanggapan Teuku Rasya mengenai hal itu? Apakah ia merasa cemburu atau justru ikut bahagia? Ya, pastinya selamat. Saya doakan semoga selalu bahagia. Terus pastinya cita-citanya dapat diraih dan pokoknya yang terbaiklah, ungkap Rasya ketika ditemui di MNC Tower Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Menurut Rasya, Aurel Hermansyah adalah perempuan yang sangat baik. Ia melihat Atta Halilintar juga bisa menjadi pendamping yang baik bagi Aurel. Dengan adanya bersama Atta sekarang, ya pastinya dia semakin happy lah, tuturnya. Rasya mengaku sama sekali tidak mengetahui seberapa jauh hubungan Aurel dan Atta, sebab ia dan Aurel sudah lama tidak berkomunikasi. Sudah lama terakhir ketemu sebelum PSBB, kata Rasya. Di sisi lain, Teuku Rasya menceritakan bahwa dirinya dan Aurel Hermansyah sebenarnya tidak pernah berpacaran. Ia hanya menganggapnya sebagai teman baik. Ya teman biasalah. Waktu itu memang ada beberapa kali kerjaan, kemudian komunikasi. Lalu, mulai jarang ketemu hanya beberapa bulan sekali. Itu aja sih, nggak ada yang lain, ujarnya.